Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore-sore ini teman-teman, sebetulnya saya mau panen pete, tapi terlalu tinggi, saya dangak-dangak yo gak gitu, guys. Yo nunggu, harus nunggu orangnya, tapi sampai garing-garing yang sebelah sini ya. Terlalu banyak ya. Wis. Jadi kali ini saya mau panen pisang saja. Sekaligus saya mau nyapu latar, nyapu kebunan, guys. Ya, teman-teman ya, tetap stay tune ya. Ikuti aja keseruannya kali ini panen pisang. Panen pisang ini hampir 2 hari sekali, teman-teman ya. Wis, panen pisang Rojonongko iki arep tak gawe kripik. Tetap stay tune ya, teman-teman ya. Jangan beranjak kemana-mana. Ikuti aja keseruannya. Rubuh teman-teman tuh ya, sedih banget soalnya ladingnya potol, guys. Potol, aduh sik, boleh bisa sik. Angkut pisang. Oh, sekalian sini aja. Oh.
Nah, ini gunanya lubang-lubang ya. Nanti ini tak sapu ya. Kadang-kadang disapu terus dimasukkan ke sini, teman-teman. A few moments later. Ini yang gede sendiri ini kan mau mateng ya. Mau tak bikin keripik dulu nih. Soalnya ini mau mateng, bahaya kalau mateng. Ini pisangnya gede-gede, guys. Jadi saya mau langsung cus goreng. Sak cengkeh sak mini. Ini mau langsung wajannya wis ben cepet. Jus telur-telur. Perlu sak mini kem. Wah. Tiga ini sak mini kem, guys. Ini lihat ya.
hasilnya lebih kuning teman-teman. Kalau tua itu bagus ya hasilnya. Ternyata kalau pisangnya tua banget teman-teman, hasilnya bagus kan. Ini hasilnya teman-teman. Wah, satu cengkeh ya. Ini udah paruh. Segini. Ini masih kayaknya segini deh. Setengah tupperware ini. Mantep. Enak banget. Renyah. No gula. No garam ya. Asli ya. Pokoknya mantap. Pisang rojo nongko itu kalau tua itu enak. Ini tak ambil yang kosong-kosong. Hampir penuh guys. Ini lumayan. Kalau tua itu tidak makan minyak ya. Tuh, minyaknya masih banyak loh. Padahal itu minyaknya tadi itu enggak semua ya. 1 liter itu enggak semua, sudah pernah saya pakai. Mantap. Ini kalau harus selalu makan terus goyang-goyang mulut. A few moments later. Wis, teman-teman sudah selesai. Selesai rasanya langsung mandi karena bau minyak sudah di dapur. Ini sak cengkeh, guys, tadi sak mini. Nih. Dan hasilnya wow, menakjubkan. Ini bisa sudah dijual. Renyah. Mantap. Sangat. Tidak mana guys. Besok nyetel ya. Tak cengkeh, tak cengkeh. Kalau langsung dioncek semua, waktunya nggak nutut teman-teman, capek. Oh ya, teman-teman ada yang nanya kenapa saya nggak punya tukang kebun, saya nggak punya pembantu. Gini teman-teman ya, tukang kebun itu saya butuhnya itu paling 1 minggu 2 kali atau 1 kali ya. Ada Pak Roni dan ada Pak Pandi kadang ya. Itu saya rasa sudah cukup teman-teman ya. Untuk apa gitu loh. Kan gak hari-hari utak-utak. Terus saya sama suami saya kan gak mungkin nganggur. Kita juga harus olahraga teman-teman ya. Suami saya juga. Kalau kita nganggur, suami saya diem. Gak enak teman-teman ya. Terus pembantu. Ngapain? Apa sih dilapi teman-teman ya. Yowis. Kita kepengen dikerjakan ya kita kerjakan. Kepengen enggak ya enggak gitu loh. Nyantai gitu loh teman-teman ya. Hidup ini enggak usah dibuat berat ya. Kita kan bukan sultan, saya juga bukan sultan. Rumah saya juga bukan ini gimana ya? Ya biasa-biasa saja gitu loh. Jadi setiap orang itu punya versinya masing-masing. Ada yang suka membantu, ada yang nggak suka, ada yang rumahnya suka di banyak orang, ada yang rumahnya itu nggak begitu suka banyak orang. Nah begitulah ya. Jadi nyantai, kita mau keluar-keluar, kita mau kemana-kemana gitu, nggak usah repot ya teman-teman ya. Tinggal gerbangnya dikunci, ada CCTV di depan, di pojok, sudah selesai kan. Ada anjing, udah. Jadi
ngirit teman-teman ya, ngirit pengeluaran, dan uangnya juga bisa digunakan untuk yang lain. Gitulah, pintar-pintar kita memanage teman-teman, betul apa betul? Oke teman-teman ya, kok aku ceramah. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton dan selalu support channel Nina Yu Indo Live. Nina Yu sampai hari. Semoga teman-teman semuanya selalu bahagia, selalu lancar rezekinya, selalu sehat terutama ya. Wes pokoknya selalu yang terbaik, the best ya. Oke, saya pamit dulu. Itu wes kesel wes teman-teman ya. Kesel turu teman-teman. Ini jam berapa sekarang? Belum jam 8 itu kadang saya sudah tidur. Nanti jam 4 subuh saya sudah bangun. Ya wes memang sudah terbangun, saya nggak bisa untuk bangun bangkong itu saya nggak bisa mulai dari dulu. Wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dadah. Salam sehat semuanya. Dadah.